Pak. Sumatera Selatan didampingi Wakil Bupati Oku Timur dan Forkopimda Kabupaten Oku Timur, juga Ketua KTNA Provinsi Sumatera Selatan. Kami ucapkan selamat datang pada acara penutupan Pekan Daerah KTNA ke-15 tahun 2023. Kita beri aplaus yang meriah. Selamat datang kepada yang terhormat Asisten 2 Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang mewakili Gubernur Sumatera Selatan bersama Bupati Oku Timur, Wakil Bupati Oku Timur, dan Forkopimda Oku Timur beserta Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, juga KTNA Provinsi Sumatera Selatan dan rombongannya. Kami silakan untuk menempati kursi yang sudah disiapkan. Kami silakan untuk rekan-rekan media ataupun pers mengabadikan kegiatan pada hari ini. Sebelum acara kita mulai, kami beri waktu 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Kami silakan kembali ke tempat semula. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Yang terhormat Bupati Oku Timur, Bapak Insinyur Haji Langsir Hamzah ST, bersama Wakil Bupati Oku Timur, Bapak Haji Muhammad Adi Nugraha Purnayuda SH, beserta unsur Forkopimda Kabupaten Oku Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati Bupati Wali Kota Seprovinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua KTNA Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, terkhusus Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Oku Timur, beserta seluruh peserta Pekan Daerah KTNA Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023. KTNA maju, KTNA sejahtera, KTNA maju sejahtera. Mana aplausnya? Terima kasih. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat dan ridho-Nya jualah kita masih diberi nikmat sehat yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa hadir pada acara penutupan Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA ke-15 Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Oku Timur tahun 2023. Acara diawali dengan menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars KTNA. Hadirin kami mohon berdiri. Thank you.
duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Bupati dan Bapak Asisten 2 Sekda Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati serta segenap kontingen daerah ini, mari kita mulai acara ini dengan sebuah doa bagi beragama Islam saya pimpin dan bagi saudara kita yang beragama lain silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman, puji dan puja ya Allah hanya untukmu dan hanya kepadamu. Atas segala nikmat yang telah engkau berikan kepada kami. Terutama di hari ini. Dalam acara penutupan Pekan Daerah KTNA ke-15 tahun 2023. Seprovinsi Sumatera Selatan. Yang dihadiri oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati, serta Sekda dan Ketua KTNA Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Bupati yang kami hormati dan kami cintai, Bapak Haji Insinyur Haji Lanosin, ST yang kami banggakan. Jadikanlah ya Allah kegiatan ini sebagai momentum terwujudnya petani dan nelayan yang andal seprovinsi Sumatera Selatan. Ya Allah, ya Alim,
Ya Alimul Raibi wa Syahada. Bersamaan dengan itu juga ya Allah, berilah bimbingan, kemudahan, ilmu pengetahuan kepada para petani dan rakyat kami, agar mereka dapat mengembangkan diri menjadi petani dan nelayan andal. Dan melalui kegiatan ini juga ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai pengikat hubungan silaturahmi yang harmonis dan dinamis antar petani dan nelayan seprovinsi Sumatera Selatan, sehingga terjalin hubungan informasi yang mudah dan mereka dapat menambah pengetahuan untuk mensejahterakan diri mereka ya Allah. Yang pada akhirnya ya Allah kami bermohon kemajuan sukses untuk semua dapat kami wujudkan dengan mudah. Ya Allah, ya Mujib, hanya kepada-Mu ya Allah kami berserah diri dan Engkau penentu atas segala sesuatu. Karenanya ya Allah, kabulkanlah atas segala doa dan pengharapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu hadir undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia Pekan Daerah KTNA ke-15 Provinsi Sumatera Selatan oleh Ketua KTNA Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Bashir TA. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gubernur yang dalam ini diwakili oleh Asen 2 Pak Budi. Yang kami hormati Pak Gubernur, yang kami hormati Pak Bupati Kabupaten Oku Timur dengan segenap jajarannya, para pejabat baik sipil maupun militer, kawan-kawan KTNA Provinsi, ada anggota DPR yang masih ada, kemudian khususnya kawan-kawan seluruh KTNA yang ada yang hadir pada saat ini dari segenap Sumatera Selatan. Saya, Pak Bupati, ingin melaporkan alhamdulillah bahwa pada saat ini tempat kita ini penuh. Biasanya karena penutupan agak kosong. Hanya saja Palembang dan ada Palembang terutama terpaksa pulang dulu Pak. Karena anggarannya itu cuma 5 hari. Jadi kalau dia 6 hari nanti salah. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Urutan pertama ingin saya sampaikan ucapan terima kasih. Oleh karena itu, karena kegiatan KTNA di Oku Timur luar biasa, sukses, ini berkat koordinasi dari Pak Bupati dan kawan-kawan sekalian. Tapi Pak Bupati, saya harus garis bawahi beberapa oknum kabar ini yang telah berusaha payah untuk mengadakan kegiatan ini di lapangan. Yang pertama, tidak akan sukses kalau mereka tidak bekerja dengan serius. Yang pertama, saya mohon izin untuk mengundang mereka ini yang ada di lapangan.
satu ketua katanya Kabupaten Oku, Pak Mutadi masih ada. Silakan datang sini Pak Mutadi. Oh iya, aku timur. Yang kedua, yang giat melaksanakan teknologi di lapangan, Pak Kodir ada. Tolong hadir sini Pak Kodir. Nah ini dari putih jadi hitam Pak. Berbulan-bulan beliau ini ada di lapangan. Alhamdulillah kemarin kami terus terang aja beranam sana, beranam pohon waktu mau pulang. Kemudian ada lagi Pak Apri, ada Pak Apri. Kalau ada Pak Apri, tolong sini Pak. Dan ini pun tidak akan lengkap kalau sudah dibantu atau dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pertanian. Pak Junaidi ada enggak? Ada. Tolong sini. Jadi provinsi ini banyak Pak yang berbulan-bulan berkatakan ada tinggal di sini. Termasuk sebenarnya Bumar, tapi karena dia akan berangkat ke Padang dan beberapa akan berangkat, terpaksa tadi malam kemarin sore dia minta izin. Silakan Pak. Hampir semuanya mereka gotong royong di sini. Saya akan mengundang Pak Hermanto. Ada Pak Hermanto? Nah, Pak Bupati, memang Pak Bupati yang menggerakkan, tapi mereka inilah yang siap kerjasama. Alhamdulillah, ini mulai dari Pak Joni, Pak John, Pak Mutadi, Pak Kodir, dari hitam, dari putih jadi hitam. Kemudian Pak Apri, alhamdulillah, saya tahu persis Pak Apri ini sangat sibuk. Kemudian ini sebetulnya anak saya Pak Junaidi. Dari kecil dulu dia kawan anak saya di Soekarno-Hatta. Jadi wajar. Dan ini yang terakhir memang kami sudah sepakat bahwa baik buruhnya KTNA ini atau pekan daerah ini adalah tanggung jawab bukan hanya Pak Bupati Oku Timur, tapi kami KTNA Sumatera Selatan. Untuk itu kawan-kawan ini aktif sih. Nah ini terima kasih Bapak-Bapak, silakan dulu lagi. Yang penting Pak Bupati tahu dan Pak Sekjen dua tahu bahwa beliau ini ya. Ya, putus dulu. Oh, aku pun merah putus juga ya. Jadi Pak Gubernur dari Pak Budi, Pak Bupati, saya kadang-kadang kasihan juga dan kawan-kawan. Bersama sambutan Gubernur Sumatera Selatan dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sekda Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati Bapak Haji Dharma Budi SHSD MP. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dan kami banggakan Bupati Kabupaten Oku Timur, Bapak Haji Insinyur Lanusin Hamzah, MM. Yang kami hormati Wakil Bupati Kabupaten Oku Timur, Pak Haji M. Adi Nugraha. Yang kami hormati Bupati Wali Kota Sumatera Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Forkombinda Kabupaten Oku Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua KTNRA Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Basir. Yang kami hormati Ketua KTNA Kabupaten Kota Sumatera Selatan yang sempat hadir. Yang kami hormati para Kepala OPD Kabupaten Oku Timur, khususnya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Oku Timur. Kami hormati juga hadir di sini anggota DPRD Kabupaten Oku Timur. Yang kami hormati dan kami banggakan para undangan, para hadirin, para KTNA yang mewakili seluruh kabupaten kota seluruh Sumatera Selatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena pada siang hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir pada acara penutupan KTNA yang ke-15 di lapangan KONI Kabupaten Oku Timur pada saat hari ini. Salam hormat dan permohonan maaf dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Mawar Yahya, karena pada yogyanya Bapak Gubernur hadir langsung di sini untuk menutup acara ini, namun pada kesempatan yang sama, pada saat ini sedang berlangsung sidang paripurna hari ulang tahun Provinsi Sumatera Selatan yang ke-77, sehingga Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur berada untuk mengikuti sidang paripurna tersebut. Bapak Bupati dan para hadirin undangan yang kami hormati, kegiatan pekan daerah ini merupakan salah satu bentuk sinergi yang penting antara pemerintah dan kelompok tani nelayan andalan Kabupaten Kota Sumatera Selatan dalam rangka koordinasi dan konsultasi semua kegiatan KTNA Kabupaten Kota pada tahun yang akan datang. Tujuan besar dari sinergi antar stakeholder ini adalah untuk pengembangan, pemberdayaan, tentunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan sektor industri dan ekonomi yang tinggi tentu tidak cukup tanpa adanya pemerataan peningkatan kesejahteraan, khususnya bagi masyarakat kecil. Untuk itu, kelompok tani nelayan andalan akan selalu menjadi mitra pemerintah, sehingga akan... Undangan yang berbahagia, berikut ini marilah kita dengarkan bersama saat yang kita nanti-nantikan pengumuman pemenang lomba, sekaligus penyerahan hadiah yang akan dibacakan oleh yang kami hormati Bapak Hermanto SPMSI sebagai penanggung jawab lomba kami. Untuk memilih sapi birahi, juara satu Oku Timur. Juara kedua Pali. Juara ketiga Oku Selatan. Dan juara keempat Musi Rawas. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang kami panggil perwakilan dari kabupaten kotanya untuk segera menuju ke tempat yang sudah disiapkan. Berikutnya lomba bongkar pasang traktor. Ada yang bisa membongkar tapi tidak bisa memasang. Juara bongkar pasang traktor, juara satu Oku Timur. Lo Kabupaten Lumbung Pangan Sumatera Selatan, wajar. Juara kedua Ogan Komering Ilir. Juara ketiga
Maluku Selatan. Juara keempat, Bali. Berikutnya, juara populasi karet. Juara populasi karet, juara empat, Prabu Muling. Juara ketiga, Oku Timur. Juara kedua, Ogan Komring Ulu. Juara satu, buat calon tuan rumah. Empat lawan. Sebagai juara, empat, Musi Rawas. Juara empat, pemilih jenis kelamin ikan. Juara tiga, Pagar Alam. Juara kedua, Oku Timur. Juara pertama, empat lawang. Pemilih jenis kelamin ikan. Berikutnya, memimpin jagung. Dalam tempo waktu 5 menit, ada yang lebih dari 2 kilo dapatnya menggunakan tangan. Sebagai juara satu, Prabu Muling. Mana Prabu Muling? Juara kedua, empat lawan. Juara ketiga, Banyuasin. Juara keempat, Oku Timur. Berikutnya, Lomba Bakia. Lomba Bakia, siap-siap. Juara satu, Ogan Ilir. Silakan perwakilannya. Juara kedua, Muara Ini. Juara ketiga, Prabu Muling. Juara keempat, Musi Rawas. Berikutnya, Lomba Gobak Sodor. Juara satu, Gobak Sodor, Ogan Komring Ilir. Juara dua, Ogan Ilir. Juara tiga, Muara Inim. Juara keempat, Lahat. Berikutnya, Lomba Mengupas Kelapa. Juara satu, Ogan Komring Ilir. Juara kedua, Ogan Komring Ulu. Juara ketiga, Lahat. Juara keempat, Musi Rawas. Sudah ada 22 juara di depan Bapak Ibu. Tapi ini ada juara-juara yang istimewa yang kami sebutkan, yang nanti pada saatnya mohon kepada Pak Bupati, Pak Kopinda, Pak Ketua KTNA Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat menyerahkan piala, piagam penghargaan dan uang pembinaan secara langsung. Lomba Asah Terampil. Juara satu, Musi Rawas. Juara dua, Kota Palembang. Juara ketiga, Ogan Komring Ulu. Juara keempat, Muara Enim. Yang gila juara. Berikutnya, salah satu lomba yang paling prestisius, Stan Pameran Expo PDKTNA ke-15 Provinsi Sumatera Selatan. Dimulai dari juara 4, Pagar Alam. Untuk lomba pameran, juara 4, Pagar Alam. Juara 3, Ogan Komring Ulu Timur. Juara 2, Ogan Ilir. Juara 1, Muara Enim. Ada yang satu istimewa, karena stand yang paling ramai dan terfavorit,
kami bersepakat sebagai stand terfavorit peda KTNA ke-15 jatuh pada stand KTNA Musi Banyuasin. Terakhir untuk lomba yang juga sangat prestisius, dan ini adalah akar budaya Sumatera Selatan, lomba gitar tunggal. Sebagai juara 4 Kota Palembang, juara 3 Musi Banyuasin, juara 2 Ogan Komering Ulu, dan juara 1 jatuh pada nomor Ogan Komering Ulu Timur. Kan. Iya. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan perhitungan dari jumlah emas, perak, dan perunggu yang didapatkan, maka seluruh dewan juri bersepakat menetapkan juara umum peda ke-15 KTNA Provinsi Sumatera Selatan jatuh pada kontingen Ogan Komering Ulu Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Dan untuk itu kami persilakan pada Pak MC mengundang Bapak Ibu untuk menyerahkan piala secara langsung, uang pembinaan, dan juga sertifikat kepada 3 cabang lomba yang sudah saya sebutkan tadi. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Bupati Ubud Timur bersama Asisten 2 Seda Provinsi Sumatera Selatan, didampingi juga oleh Pak Wabuk, juga Forkopimda, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Pertanian Ubud Timur, Sekda Ubud Timur, Ketua KTNA Provinsi Sumatera Selatan, Ketua KTNA Ubud Timur, dan pimpinan Bank Sumsel Cabang Martapura, kami silakan untuk menyerahkan hadiah, khususnya 3 jenis lomba. Yang pertama, asah terampil, stand pameran, dan gitar tunggal. Kita tunggal dulu. Untuk pemenang kategori lain tetap tetap di tempat yang masing-masing. 1, 2, 3. Khusus untuk 3 kategori jenis lomba, asah terampil, gitar tunggal, dan stand pameran, itu langsung diserahkan oleh Bapak Bupati. Izin Bapak, 1, 2, 3. Dan untuk kategori lomba yang lain akan diambil langsung oleh para pemenang nanti selesai acara. Kepada panitia, kami siapkan stand yang di sebelah kiri panggung utama nanti selesai acara penutupan. Dan sini Pak. Sini Bapak. Oke, cukup Pak. Salah satu, Pak. Para pemenang lomba berbagai jenis, jangan dulu bubar. Kita lanjutkan dengan foto bersama setelah ini. Kami silakan
tetap dalam barisannya masing-masing, khusus pemenang lomba berbagai kategori lomba pada kegiatan Pekan Daerah KTNA ke-15 tahun 2023. Izin Bapak, lihat kamera. Bersabar nanti, ini masih sesi pertama. Diambil dokumentasi oleh para rekan-rekan media di depan. Baik, selesai, jangan lupa dulu. Mundur lagi. Ya, silakan rekan-rekan media untuk mundur. Bapak Ibu, para pemenang lomba. Kita hitung 1-3. KTNA yes, nanti piala tropinya tolong diangkat semua. Ya. Mulai. Beda KTNA 2023. Yes, tropi diangkat semua. Oke, cukup. Kita beri aplaus yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam. Bapak Wakil Bupati Kabupaten Ogut Timur, Bapak Sekda, dan juga para kepala dinas yang sempat mendampingi, Forkompinda Kabupaten Ogut Timur yang turut hadir, dan juga yang saya hormati Kepala BPS Badan Statistik Kabupaten Ogut Timur, dan juga yang saya hormati pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Kabupaten Ogut Timur serta para camat se-Kabupaten Ogut Timur, dan juga rekan-rekan yang diutus dari seluruh kabupaten yang mewakili Bapak Bupati dan Wakil Bupati, para hadirin peserta PEDDA KTNA yang saya hormati dan semuanya yang saya banggakan. Pada hari ini sudah terukir sejarah yang sangat luar biasa di Kabupaten Ogut Timur. Pada hari ini lahirnya Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 15 bulan Mei. Artinya di masa lahirnya Provinsi Sumatera Selatan, maka berakhir pula lah acara PEDDA yang ada di Kabupaten Ogut Timur ini. Mungkin banyak ilmu yang didapatkan, ya, berbagai macam cara, ada salah kata dan salah tindakan yang pernah saya ambil maupun jajaran saya, agar kiranya sudi dimaafkan. Di dalam perjalanan kata-kata maju dan sejahtera, Ogut Timur kemarin sengaja saya coba
untuk memperlihatkan uji teknologinya bagaimana menanam padi di lahan yang benar-benar tandus. Kalau ingin melihat padi yang bagus, tentu banyak yang ada di depan. Tapi apabila kita bisa menanam di tanah yang tidak sama sekali subur, maka itu membuktikan bahwasannya KTNA bisa maju. Dan ternyata, saya ucapkan terima kasih banyak dengan para pejabat yang dipanggil oleh Pak Ketua KTNA Provinsi Sumatera Selatan. Artinya kalian bisa menunjukkan siapa diri kalian. Dan selanjutnya tentu ilmu yang didapat ini, besar harapan kami dapat diterapkan di kabupaten, kota masing-masing. Kita bisa bertukar teknologi, kita bisa bertukar informasi, sehingga kata-kata peningkatan ekonomi akan sia-sia bila tidak melibatkan orang banyak itu dapat terabaikan. Karena di dunia pertanian, di dunia peternakan, di dunia perikanan, ini semua adalah sebagai alat agar supaya peningkatan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat yang sesungguhnya. Dalam hal ini tentu sekali lagi saya mohon maaf bila ada kata yang salah daripada seluruh masyarakat Kabupaten Oku Timur. Tindakan saya yang mengatakan dan memilih Kecamatan Blitang menjadi tuan rumah PEDA ini, kita ketahui bersama di Oku Timur ini ada tempatnya untuk pelatihan se-Sumatera Selatan, yaitu di BLPP di Kecamatan Jaya, di Kecamatan Bunga Mayang. Tapi tidak kita pilih di sana. Karena kenapa? Karena saya ingin para petani dan para nelayan dapat merasakan dan melihat secara langsung semangat masyarakat yang ada di Oku Timur ini untuk pertanian sangat luar biasa. Dan selanjutnya mungkin ada sedikit pantun. Jalan-jalan dari Blitang ke Martapura untuk melihat bendungan Perjaya. Saya lihat kemarin para peserta banyak jalan-jalan tanpa ada yang ngiring dari panitia. Mohon maaf semuanya. Mungkin itu saja sambutan dari saya, dan yang jelas untuk Penas di Padang, insya Allah Pak Basir, Oku Timur siap bersedia untuk mengikutinya. Dan untuk Kabupaten Parawang, kami ucapkan selamat karena di tahun 2025 nanti Parawang akan menjadi tuan rumah PEDA yang berikutnya. Dengan mengucap hamdalah bersama-sama, Alhamdulillahirrahmanirrahim, KTNA ke-15 tahun 2023 Provinsi Sumatera Selatan di Oku Timur. Maka dengan ini resmi saya tutup. Oleh Bupati Oku Timur, pemukulan kentongan sebagai tanda selesainya PEDA KTNA ke-15 tahun 2023. Kami silakan Bapak. Saya akhiri Dinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak tetap di tempat. Ya. Kami undang untuk Pak Wagub, Asisten 2 Seda Provinsi Sumatera Selatan, Ketua KTNA Provinsi Sumatera Selatan, Ketua KTNK Oku Timur, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, Oku Timur, Forkopimda, Sekda Oku Timur, Kepala Bank Sumsel Babel Cabang Martapura, silakan untuk bergabung bersama. Dan juga Kepala Dinas Pertanian Empat Lawang. Ya, untuk LO
Kabupaten Kota standby karena kita akan melaksanakan pemukulan kentongan oleh Bupati Ubud Timur bersama Forkopimda, Wabuk juga sisi 2 Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, berikut ini kita saksikan bersama pemukulan kentongan oleh Bupati Ubud Timur sebagai tanda selesainya kegiatan Pekan Daerah KTNA ke-15 tahun 2023. Dilanjutkan dengan foto bersama, kami silakan Bapak. Oke, Bapak, 1, 2, 3. Salam Burhan, Pak. Satu, dua, tiga. Baiklah, oke, Bapak Ibu, hadir undangan yang berbahagia. Dengan demikian, selesai sudah. Belum mendapatkan seragam dan juga uang pembinaan. Di meja sekretariat yang ada di samping kiri panggung utama. Pak. Tiga. Oke, sudah, Pak.